Pemeriksaan jenazah atau otopsi. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia 30-40 tahun, panjang badan 175 cm. Diperiksa hari Kamis, hari ini tanggal 28 Juli 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan luka akibat kekerasan tajam atau benda tumpul. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang, jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu 2-4 minggu dan dibutuhkan pemeriksaan laboratorium toksikologi untuk membuktikan. Estimasi kematian 6-12 jam sebelum pemeriksaan. Jadi sesuai dengan hasil temuan laporan kita dilaporkan tanggal ulangi pukul 7.00 WIB meninggal dunia. Jadi kalau kita sekarang estimasi waktu kematian 6-12 jam sebelum pemeriksaan, ya sudah betul bahwa jenazah itu dinyatakan meninggal pada pukul 07.00 sekitar sampai 07.30 oleh keluarga. Tim pemeriksa di sini ada Dr. Istiqomah tadi yang saya sampaikan, SPKF SHMH, Dr. Dian Novitasari SPFM, dan dokter Rumah Sakit Bayangkara dan Dokes Jang. Dan dokter Rumah Sakit Bakti Wiratamtama. Itu saksi di lapangan kita temukan di rumah pada saat meninggal, rumah orang tuanya, masih dalam proses pemeriksaan, ya, tidak bisa waktu singkat. Baik itu nanti barang bukti maupun orang-orang yang mengetahui, melihat, mendengar, akan kita semuanya kita periksa. Meskipun kasus ini nanti ranahnya adalah di peradilan umum. Lanjut. Informasi di mana, Pak? Belum ada informasi dari keluarga. Dan jenazah sudah bisa dimakamkan, Bu, ya? Sudah bisa dimakamkan. Ada lagi? Sampaikan. Periksaan toksikologi dan patologi anatomi membutuhkan waktu. Maka nanti akan kita sampaikan kira-kira jenis yang terjadi. Sementara masih kami tidak bisa menyampaikan karena ini masih termasuk rahasia medis. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.